Ngapain, Yang? Nulis lagu. Lagu apa? Hai, jadi aku mau bikin lagu. Lagi kita kan lagi di rumah aja ya kan, tapi nggak nutup kemungkinan kita buat terus berkarya, terus bikin lagu. Nanti sih rencananya ini bakal kita rilis secara sederhana banget. Jadi hanya yang ada di bayanganku sih hanya aku sama Intis, jadi hanya gitar dan vokal aja. Tapi nanti kita lihat deh, nggak nutup kemungkinan instrumen yang lain. Nah, jadi pagi ini aku pengen bikin dulu liriknya, notasinya. Nanti setelah itu mungkin aku nyocokin chord. Oh iya, sebelumnya selamat berpuasa teman-teman. Hari pertama, semoga kalian semua sehat, kuat sampai akhir ngejalanin puasa ini. Ya, gitu aja ya. Ntar nanti cocokin chord dulu, terus nanti ada lirik-lirik yang mungkin harus diganti atau dipaskan gitu kan, sama notasinya Inggris dan notasi lagunya. Nanti kita lihat, ikutin terus gimana prosesnya sampai lagu ini dirilis. Oh ya, rencananya bakal kita rilis dan free download juga buat kalian. Ya udah, itu aja. Ciao. Ini aku mau ngabarin Inggris dulu. Mau ngabarin dia kalau mungkin hari ini aku bakal kirim materi baru dan kasih tahu dia juga kalau bakal kita rilis dalam waktu dekat 1-2 hari ini. Oke, lirik udah jadi, cuma tinggal nanti bakal aku cari notasinya yang pas sebelum aku kasih ke Intis. Karena aku juga nggak tahu notasinya Intis tuh dari mana, nada dasarnya dari mana. Nanti coba kita ya kira-kira aja dulu, nanti abis itu baru aku kasih Intis dan baru prosesnya bisa berlanjut. Biasanya sih kayak gitu. Jadi aku nulis lirik, bikin notasinya, kasih ke Intis, terus kita sesuaiin nadanya. Nah, dasarnya baru kita rekam demonya. Biasanya kalau udah mentok, aku nggak paksakan. Jadi bisa misalnya belum dapat notasinya, ya udah
Jadi kayak udah tinggalin aja, entah ngapain dulu, tidur, makan, main. Yang pasti yang harus dilakukan itu yang jelas itu harus direkam dulu, entah notasinya, entah liriknya ditulis, jangan sampai itu hilang, karena momennya, soulnya kadang gak akan kita dapatkan di lain waktu. Kayak gitu sih. Jadi paling saat ini ya cukup pagi ini karena udah mentok. Ya oke, paling aku tidur dulu gitu guys. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini baru bangun banget nih. Terus barusan ada WhatsApp dari Aga, katanya dia lagi nulis lagu. Dan biasanya kalau dia nulis lagu siang, sore, entah malam, dia bakal kirimin notasinya. Karena Inti sendiri juga belum tahu notasinya kayak mana, ya kan? Nanti bakal dia kirim. Pokoknya teman-teman liatin terus progresnya, apa lagunya, karena kita bakal rilis dekat-dekat ini. Dan bakal free download di website kami www.hindianmusik.com. Stay tune teman-teman, terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Sehat terus biar puasanya bisa sampai akhir dan juga dikuatkan dari segala godaan ya. Oke, setelah notasi dan lirik jadi, biasanya aku langsung ke komputer. Aku bikin instrumennya, aransemennya sedikit. Akhirnya sebelum aku inktis, nanti biasanya akan ada penyesuaian chord lagi. Apakah chordnya yang aku bikin saat ini sama, maksudnya masuk atau enggak ke inktis. Nah, nanti aku ini M-Box, ada Yamaha. Ya, di rumah banget. Ya, cukup lah ya. Oke, sekarang aku mau ngerekam dulu instrumennya. Tadi aku udah bikin sedikit bagannya, oret-oretan bagan. Nanti habis gitar aku isi vokalku dulu. Setelah itu aku balancing sedikit, terus aku kirim ke Inktis gitu. Ya. Oke, gitar udah aku rekam dan sudah kelar. Kira-kira seperti ini. Ya. Itu aku pakai tempo 7/2. Setelah ini aku bakal masukin vokal. Aku masukin vokal dulu buat guide si Inktis. Jadi ya buat biar dia tahu lirik dan karena ini kan udah jadi bagan aransemen gitu kan. Jadi biar dia juga tahu di mana verse, di mana pre-chorus, di mana chorus dan mungkin ada interlude dan sebagainya gitu. Oke. Okay. Sekarang kita ambil vokal dulu. Buat guide-nya Inktis, aku pakai root di sini, root 2A, ya, root 2A. Cukup sering sih kita pakai ini. Kadang Cika Dian juga pakai ini. Album kita yang Winter Song juga pakai ini. Ya lumayan lah, dapat kualitas yang oke gitu ya. Oke, sekarang aku mau ambil vokal dulu. Ya. Oke, ini udah aku sedikit balancing. Maklum karena suara aku juga gak bagus ya. Jadi aku bikin sedikit aneh. Kayak gini nanti kira-kira yang bakal Inktis denger. Ini tinggal aku balancing aja, terus aku render.
saya kirim ke Intis, jadi dia bisa pelajari dan kita bakal cari chordnya. Kira-kira sama apa enggak gitu, oke? Jadi, barusan Aga udah WhatsApp aku, kayak apa notasinya, kayak apa lagunya, dan aku lagi dengerin sih sekarang. Nanti berarti di sini tinggal cek chord aja sih sama Aga. Nah, teman-teman, ini salah satu kebiasaan Intis kalau habis dapat materi baru dari Aga, pasti Intis selalu tulis liriknya di buku sambil Intis dengerin musiknya, sambil Intis tulis di buku, karena itu salah satu cara yang paling cepat buat Intis menghafalkan lirik sama menghafalkan notasi. Jadi emang benar-benar harus ditulis sih. Kalau cara teman-teman semuanya gimana? Oke, udah diputuskan kalau judulnya itu Manusia dan Rasanya. Ya, sesuai dengan prediksi. Jadi kemungkinan besok aku akan call Intis, kita bakal nyocokin chord. Soalnya mungkin dia mesti mempelajari nadanya dan liriknya juga sempat kita benerin sedikit tadi. Jadi besok kita bakal video call atau call biasa kali ya. Terus kita cocokin chord, ayo. Terus langsung bakal masuk ke tahap biasanya setelah itu tahap aransemen fix sih. Nah, setelah itu mungkin Intis bisa take vokal. Berhubung kita gak bisa ketemu, dia gak bisa ke studio, jadi paling dia nanti ambil vokal pakai headset aja atau pakai HP-nya lewat aplikasi recorder. Habis itu kirim ke aku deh.